Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di Alam Maknur. Kali ini saya akan membagikan resep snack pilus aneka rasa. Ini saya bikin beraneka macam rasa. Tampilannya akan seperti ini. Ini bisa jadi snack atau camilan sehari-hari, namun bisa juga dijadikan kue lebaran. Yuk simak videonya sampai habis. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada tepung tapioka 250 gram, margarin 50 gram, telur 2 butir, dan garam serta penyedap masing-masing 1/4 sendok teh saja. Siapkan mangkuk besar dan masukkan tepung tapiokanya. Kemudian kocok lepas 2 butir telur. Kalau bunda-bunda tidak mau menggunakan telur, boleh diganti dengan 200 ml air. Air panas ya. Oke, kita tuangkan ke sini. Kemudian masukkan garam dan penyedapnya serta margarin. Kemudian kita aduk rata. Oke, setelah seperti ini kita uleni pakai tangan saja ya. Kita uleni hingga adonan kalis dan mudah dibentuk. Nah, jika sudah seperti ini tandanya adonan sudah kalis dan siap untuk dibentuk. Siapkan mangkuk berisi minyak. Kemudian kita bentuk adonan jadi bulat memanjang seperti ini atau sesuai dengan selera dan masukkan ke dalam minyak. Ini bertujuan agar tidak lengket ya. Nah, ini sudah jadi separuh. Ini akan kita goreng terlebih dahulu. Sambil menggoreng, sambil membentuk separuh adonan yang lain. Oke? Nah, kita taruh dalam wajan seperti ini. Jika minyaknya dirasa kurang, boleh kita tambahkan. Kita nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Kita tunggu sampai pilusnya mengembang dan mengapung. Jangan diaduk-aduk dulu ya. Nah, sudah mulai mengembang. Boleh kita aduk-aduk sedikit seperti ini. Kita tunggu hingga matang. Dan jika sudah benar-benar garing dan matang, kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah saya beri bumbu-bumbu ya. Ini saya memberi bumbunya selagi masih hangat agar bisa menempel. Di sini yang ini saya beri dengan rumput laut yang sudah saya hancurkan. Sedangkan yang ini bumbu rasa jagung manis ya. Dan yang ini rasa sambal balado. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk bumbunya. Beli bumbu yang sudah jadi. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik. Rasanya pun sangat enak. Demikian video dari aku, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu dalam video aku selanjutnya.
Assalamualaikum.